Hai, di video kali ini saya akan berbagi tips dan trik bagaimana cara melakukan layup tanpa memegang bola dengan kedua tangan kita. Let's begin. Untuk melakukan teknik ini, lakukan dribble ke arah depan. Di saat sudah dekat dengan keranjang, lakukan dribble dengan sedikit kuat dan bawa bola dengan telapak tangan di atas. Teruskan dengan 2 step dan lakukan eksekusi. Fungsi teknik ini sangat baik untuk mencegah steal dari lawan. Dikarenakan di saat kita melakukan layup dengan memegang bola menggunakan 2 tangan kita, ada sedikit celah untuk melakukan steal. Teknik ini juga bisa digunakan untuk mencegah blok dari lawan. Karena di saat melakukan layup dengan satu tangan, kita bisa menahan lawan dengan tangan satunya. Untuk membiasakan layup seperti ini, kalian bisa mengikuti drill berikut ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan follow kami dengan cara subscribe atau klik tombol langganan. Saya Jody Kartelius, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.